Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, KPU Kota Banjarmasin tengah menyiapkan perekrutan penyelenggara tingkat ad hoc, di antaranya kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan panitia pemungutan suara atau PPK. Instruksi perekrutan ini seiring dengan terkabulnya sebagian gugatan sengketa hasil Pilwali Banjarmasin 2020 yang diajukan pasangan calon Ananda Mushaffa Zakir pada Senin 22 Maret 2021 lalu yang mengharuskan KPU Kota Banjarmasin kembali menggelar pemungutan suara ulang di 3 kelurahan, yaitu 29 TPS Kelurahan Mantuil, TPS 23 Murung Raya, dan TPS 28 Basiri Banjarmasin Selatan. Dari jumlah TPS yang ada di 3 kelurahan, sebanyak 720 anggota KPPS dan 9 anggota PPK. Namun ada 734 anggota ad hoc yang harus dicari KPU Banjarmasin. Komisioner KPU Banjarmasin Heri Wijaya mengatakan bahwa menindaklanjuti keputusan MK penyelenggara di tingkat ad hoc harus orang baru, bukan yang telah bertugas di Pilwali Banjarmasin pada 2020 lalu. Kita nunggu teman-teman yang dari Jakarta. Masih belum kan, putusannya kan baru. Nah, tapi kan kita segera membentuk itu sambil kita nunggu petunjuk teknisnya dari KPRI. Nah, artinya kalau kita ini sudah mulai ada persiapan dari hari ini, bahwa kita sudah melihat dari data-data yang dulu kan masih ada data-data kita mengenai petugas ekop yang di sana. Dan itu akan kita lihat lagi apakah masih bisa dipakai atau tidak. Nah, itu artinya kan kita masih ada datanya. Dan untuk KPPS, PPS ini ya paling lambat ya sebelum putusan itu kita lakukan PSU, otomatis ada. Artinya paling lambat seminggu atau 2 minggu kan harus wajiblah kita sudah siap petugasnya. Sementara untuk pengadaan logistik, pihaknya juga akan kembali mencetak surat suara sekitar 30.000 lembar yang akan dipesan dari Semarang, Jawa Tengah. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.